Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iwan saja. Oke, kali ini saya akan membahas tentang masalah yang sedang viral di grup Facebook Oppo A3s, yaitu apa itu? Kita lihat. Nah, ini langsung ya. Ini kebetulan ada yang posting, monggo dicoba. HP nggak boleh, merek HP Oppo nggak boleh ngetik. Bintang pagar 008 pagar bintang, pas dicoba benar bikin pusing. Nah, kebanyakan mereka penasaran dan nyoba ya, padahal ini kan fitur ini adalah untuk mengganti bahasa yang ada di telepon menjadi bahasa Cina dan hurufnya huruf tradisional Cina. Nah, ini banyak yang terjebak ya, jadi ini kayak jebakan Batman kalau ini. Ya, saya juga udah nyoba komen, kenapa pada penasaran nyoba, kan SS-nya udah jelas, kalau dicoba bikin pusing gitu ya. Padahal ini cara ini mudah ya untuk di apa? Untuk dikembalikan seperti semula, hanya kita perlu tahu posisi mengganti bahasa itu ada di mana. Jadi kalau Anda yang sudah terlanjur kena jebakan Batman ini, kita praktekan ya, sebelumnya kita praktekan ya. Oke, biar kita nggak penasaran. Nah, sekarang saya coba kita teleponnya ke 08 bintang. Nah, ini kita posisi udah langsung pakai huruf tradisional Cina ya. Ya, oke. Bagaimana? Kalau kita yang nggak ngerti kan bingung. Seperti ini juga bahasa-bahasa Cina, oke? Nah, bagaimana cara untuk mengembalikan bahasa tersebut? Caranya cukup mudah. Kita tinggal masuk ke pengaturan, ya. Lalu cari ikon huruf A yang kotak ya, ini, yang bagian ini. Yang ini ya, ini kita klik, oke. Lalu kita pilih yang paling bawah nih, yang ini ya. Kita klik lagi, lalu kita cari bahasa Indonesia. Ya, di sini mana nih Indonesia, oke. Kalau sudah, klik yang pojok kanan atas, yang ini ya. Kita pilih, oke. Selesai. Kembali ke semula ya, jelaskan. Kita ulangi sekali lagi. Kita ketik bintang pagar 008 pagar. Oke, langsung beralih ke bahasa Cina dengan huruf tradisional Cina ya. Ini percobaan yang kedua. Lalu kita coba memulihkan bahasa kita ke bahasa Indonesia kembali. Kita ulangi langkahnya. Kita masuk ke pengaturan. Ke pengaturan, lalu kita cari ikon gambar A warna oranye kekuningan ya. Ini yang ini. Oke, kita klik. Kemudian kita pilih yang paling bawah. Kalau atas kan ini kawasan ya. Kalau bawah bahasa. Kita pilih bahasa. Oke. Lalu kita cari bahasa Indonesia. Nah, ini udah ada di paling atas. Kita klik bahasa Indonesia. Kemudian kita pilih yang pojok kanan atas, yaitu yang ini ya. Nah, kemudian kita pilih yang ke pertama, baris pertama yang ini ya. Kita oke. Nah, selesai. Bahasa kita kembali ke bahasa Indonesia. Oke. Oke, semoga bermanfaat bagi Anda yang kena jebakan Batman. Tidak usah panik dan tidak usah merasa baper ya. Memang kesal sih kesal ya, karena merasa tertipu. Tapi kalau kalian sudah melihat video ini, kalian ketemu solusi cara mengatasinya. Oke. Semoga bermanfaat.
like jika Anda menyukai video ini dan dislike jika tidak suka. Dan jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe dan klik juga ikon loncengnya. Oke, terima kasih.